Presiden Joko Widodo menyatakan hasil Munaslup Golkar di Bali yang memilih Setia Novanto sebagai Ketua Umum Golkar yang baru harus dihormati. Hal ini disampaikan oleh Presiden di sela-sela kunjungan kenegaraannya di Korea Selatan Selasa pagi. Golkar, Pak. Ya, ini kan wilayahnya Partai Golkar. Sekali lagi, siapapun yang terpilih itu adalah sudah merupakan pilihan dari yang memiliki hak suara baik di DPP, DPD maupun di ormas-ormasnya. Saya kira semuanya kita hormati pilihan-pilihan yang sudah mereka lakukan.